Mas Dri boleh agak sini. Ya, sorry. Mas, ini udah berapa tahun sih kok udah memulai dengan kopi-kopi ini? Saya mulai pertama kali. Sebenarnya kalau dulu yang agak mulai kopi itu dari 2010. 10 ya. Saya sering main ke Bandung, jadi waktu itu sebenarnya cara yang namanya generasi ketiga itu arus ketiga itu banyak terlalu banyak jadi cara lain. Terus saya sering beli di Bandung. Kamu di mana? Akhir mana? Terus saya pindah ke Jakarta. Oh, kok habis akhir ya? Kerja botak udah habis akhir ya? Sianya di sana ya? Iya, bikin ini. Iya ya? Mas, kopinya apa aja mas? Kalau boleh ini tadi asal-asalnya. Sorry. Siap. Dari Toraja. Tapi yang kita bikin sekarang dari Lombok. Lombok. Toraja dan beda mas rasanya mas ya kalau secara sebenarnya pasti beda. Beda ya. Karakternya kan lain ya. Ada yang datang dari tempat yang lebih tinggi dan juga tingginya juga beda pas. Wah, kayaknya dia jago banget nih. Uangnya mas. Menciptakan standar konsistensinya itu nggak gampang. Maksudnya kita harus sabar mempersiapkan ya, mesti engage banget gitu dengan, mesti melakukan itu seperti ini. Kadang-kadang sebenarnya ngobrol kayak gini aja susah. Nah, ada ukuran berat sama waktu. Mas Dedi, kalau menikmati kopi, enaknya jam-jam berapa sih? Kalau biasanya Mas Dedi di rumah atau di... Kalau saya sih biasanya minimal 3 kali, 4 kali sekali. Terus makan biasa, sama sore, kira-kira. Itu manis tuh mas? Apa? Pakai gula. Pakai pakai gula? Jadi hari ini juga kita kopi gak ada yang pakai gula, gak ada yang pakai susu. Oke. Semuanya pure. Kalau ini mau buat saya bisa. Oke. Uangnya juga ada tekniknya mas ya? Belajarnya mas Yoman dari Anomali Cafe, Anomali Coffee.